Yahudi atau ahli kitab secara umum, Yahudi atau Nasara, itu di dalam kitab mereka, Alkitab, kita kalau buka, kita akan dapat sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan tapi disandarkan kepada Allah. Misalnya Allah itu menangis, Allah bisa menyesal dan hatinya pilu dan sedih. Allah telah menyesal, apa? Allah menyesal karena telah menciptakan manusia. Itu ada di kitab mereka, surat Kejadian, Kejadian 6 ayat 6 sampai 7. Disebutkan Allah itu menangis, Allah bisa menyesal, hatinya pilu dan sedih. Ya, Allah menyesal karena telah menciptakan manusia. Ini ada di Alkitab. Begitu juga di surat Keluaran 32 ayat 14. Allah menyesal karena malapetaka yang dia timpakan atas umatnya. Ini berarti Allah menyesal karena telah mengirimkan musibah, banjir dan berbagai malapetaka. Nah, kalau Allah sifatnya menyesal, berarti Allah tidak ngerti dong apa yang akan terjadi, apa yang dia perbuat. Hah? Berarti Allah bisa salah prediksi. Subhanallah. Gitu ya. Kita sucikan Allah. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Iya. Di Samuel 1 ayat 15 juga disebutkan Allah menyesal telah menjadikan Saul raja atas Israel. Ya. Di kitab Kejadian juga disebutkan ayat 9 sampai 10 bahwa Allah mencari-cari Nabi Adam yang bersembunyi. Berarti Allah tidak mengetahui semua tempat sampai nyari-nyari Adam di mana. Allah juga tidak tahu ternyata Nabi Adam dan Hawa telah memakan buah yang dilarang itu. Ini disebutkan juga di kitab Kejadian 3 ayat 11. Ya. Allah juga istirahat karena letih setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Hari ketujuh Allah istirahat. Dan itu hari Sabtu. Makanya orang-orang Yahudi, mereka juga menjadikan hari Sabtu sebagai apa? Hari libur. Allah aja istirahat, maka saya kita gak istirahat. Gitu ya. Dan Allah bantah. Ya. Di surah Qaf, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Emangnya orang habis kerja lembur, capek, letih, istirahat, ya? Tapi mereka berani menyandarkan sifat kekurangan kepada Allah, sampai kemudian mereka pun menjadikan hari liburnya hari Sabtu sebagai bentuk apa? Solidaritas sama Allah. Ya. Allahnya istirahat, masa kita nggak istirahat? Dan lebih parah disebutkan dalam kita, ya, Kejadian 32 ayat 22 sampai 28 dan juga Hosea 12 ayat 2 sampai 4 bahwa Allah bergulat dengan Nabi Yakub, berantem, dan akhirnya Nabi Yakub yang menang. Iya, subhanallah. Amma yasifun. Iya, dan masih banyak. Ya, hal seperti ini mustahil kita dapat di dalam Al-Qur'an. Hadza shiratun mustaqim.